diraih oleh Kabupaten Lampung Tengah. Mohon dapat berkenan kepada pejabat yang mewakili dari Bupati Lampung Tengah jika hadir. Dipersilakan. Baik, selanjutnya anjungan terbaik dengan gelar terbaik kedua diraih oleh Kabupaten Mesuji. Selamat Kabupaten Mesuji, dan sekiranya kami mohon berkenan untuk penjabat untuk dapat naik ke atas panggung. Dipersilakan. Bapak Zulfakar, penjabat Bupati Mesuji, kami persilakan. Dan terbaik pertama, siapa kira-kira anjungan terbaik pertama dalam gelaran Lampung Fair 2022 kali ini? Kami ucapkan selamat kepada anjungan Kabupaten Tubaba Pesawaran. Mohon menghormati Bupati Pesawaran untuk dapat berkenan bergabung. Dipersilakan kepada Bapak Dedi Ramadona. Terbaik, Pesawaran. Dan kami dapat memberikan penghargaan Wakil Gubernur Lampung dapat didampingi oleh Ketua Apindo. Para anggota Forkopimda, kami persilakan juga untuk turut serta. Disilakan. Tiga terbaik dari anjungan yang hadir dalam penanganan Lampung 2022. Benar sekali, dan akan diserahkan secara langsung piala yang merupakan sebuah penghargaan atas dedikasi dan karya melalui stand yang disuguhkan dan tentu saja aktivitas yang berlangsung setiap malamnya. Kami persilakan juara pertama terlebih dahulu. Dipersilakan Wakil Gubernur Lampung untuk menyerahkan anjungan terbaik pertama yang diraih oleh Kabupaten Pesawaran. Baik, ini juga menjadi tanda kerja keras seluruh pihak dalam terlibat di Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, Kabupaten Mesuji. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kabupaten Mesuji. Diterima langsung oleh penjabat Bupati Mesuji. Dan selanjutnya terbaik ketiga, Lampung Tengah. Silahkan. Selamat untuk berkenan. Sekali lagi untuk Lampung Tengah, dan diberikan oleh Bang Ari Meizari selaku Ketua Umum dari DPP Apindo Provinsi Lampung. Kami mohon berkenan diabadikan bersama-sama, berkenan foto bersama terlebih dulu Ibu Wakil Gubernur dan Bapak-Bapak. Kami persilakan untuk mengapit di sisi kiri kanan dari peraih penghargaan Lampung Fair 2022. Kepada seluruh rekan-rekan media, kami persilakan untuk dapat mengabadikan momen malam hari ini. Salam Lampung.